السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وقائدنا ومعلمنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم على هذا النبي الكريم
وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون سيدنا جماعت yang dirahmati oleh Allah. Sama-samalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa kepada Allah. Mudah-mudahan dengan takwa kepada Allah taala boleh bawa kita, boleh bimbing kita pergi kepada syurga Allah taala di hari akhirat. Dalam khutbah pada hari ini, satu tajuk benda yang menggempurkan tempatan kita, benda yang berlaku kemarin ataupun kemarin dulu, dan seorang anak sanggup semelih seorang ayah yang tua, yang perlu kepada pertolongan, yang perlu kepada bantuan, tiba-tiba dengan anak sendiri ambil pisah tadi kerat kok semelih. Nah, jadi benda ni jarang sangat, dan jarang sangat benda ni berlaku di tempat kita. Nah, kerana lama satu sekali, oleh kerana tempat kita ni kita ada agama mengawalkan apa gerak-geri kita. Nah, di dalam untuk nak melakukan kesilapan dan di dalam untuk nak menyakiti seseorang, khususnya orang yang lebih dekat daripada kita, orang yang jadi sebabkan kita wujud di atas dunia ni, mapak kita. Nah, mapak kita ni adalah tangga yang kedua setelah mana Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهِ. Allah Ta'ala dah buat hukumnya, jangan kamu sembah selain daripada Allah. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Lepas pada ibadat, lepas pada kita tauhid kepada Allah, amalan yang kedua Allah Ta'ala suruh kita, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, buat baik pada dua ibu bapa. Nah, Allah Ta'ala suruh buat baik, maknanya amalan Allah Ta'ala sertai ibadat dan tauhid kepada Allah dengan jangan kita buat jihad kepada dua ibu bapa. Dan kepada dua ibu bapa hendaklah kita buat baik. Khususnya Allah Ta'ala pesan, imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Apabila kedua-duanya siapa umur tua, dan siapa umur tua ataupun salah satu daripada ibu bapa kita siapa umur tua, fala taqul lahumā uffin, jangan menyakiti dengan perkataan uff, dengan perkataan yang kedukan hati orang tua. Itu pun tak boleh dah. Apatah lagi kalau kita pergi katak, giduk maki, kita giduk katak dia, giduk semelih dia, giduk kerianak dia, itu adalah lebih haram. Bahkan ini adalah salah satu daripada dosa besar di dalam Islam. Wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma. Tali kita jekah, tolik kita akak sorok, dan katakanlah kepada ibu bapa kita perkataan yang baik-baik, percakapan yang baik-baik. Nah, jangan kita deraka, jangan kita kata huduh. Muslimin yang dirahmati oleh Allah, benar ni ajaran Islam ni jelas. Dengan orang tua tak boleh sekali-kali kita nak menyakiti. Nah, dunia sekarang ni oleh kerana banyak perkara masuk di dalam pemikiran kita. Nah, dalam pemikiran orang muda sekarang ni, melalui dadah, melalui ganja, melalui ubat kuda, metabalik tak kenal siapa, tak kenal saing, tak kenal kawan, tak kenal orang tua, tak kenal mak pak, tak kenal orang rapat. Ini adalah benda yang sangat bahaya dalam masyarakat kita, ibu bapa yang dirahmati Allah. Dan juga kalau kita kelas satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada sebut, Nabi kata ketika Nabi naik mimbar, Nabi kata amin, amin, amin. Maka sahabat ni peliklah, tanyalah sebab gapo kata amin, amin, amin. Nabi kata, atani Jibril. Ketika Nabi naik mimbar ni, marinya Jibril. Faqala ya Muhammad. Maka Jibril kata kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, man adraka abawaihi indal kibar. Orang yang dia orang tua, masa dia tua, au ahadihima, ataupun salah satu daripada dua orang itu tua, nah, fadakhalan nar, tak masuk syurga dia, masuk neraka. Peluang untuk nak masuk syurga, peluang untuk nak dapat syurga tu banyak, boleh cara, boleh madu, boleh gapo. Tapi
tak ada usaha, tak ada memi kuam payah nak cara kepada ibu bapa, saya enggak masuk neraka. Nah, sebenarnya orang yang dia orang tua, ketika dia tua ni peluang besar benarlah nak masuk syurganya. Tiba-tiba orang ni tak leh. Maka kata Jibril, fa ab'adahu Allah, ya Allah Taala jauhlah orang ni. Maka Nabi kita kata amin, Nabi kata amin. Ha, jadi hadis ni muslimin yang dirahmatullah Allah, berat bagi orang yang tak cara dua ibu bapa, orang menyakiti dua ibu bapa, orang kena dua ibu bapa, tentu dia tak boleh masuk syurga. Karena berdasar satu hadis lain Nabi sebut kata, thalathatun la yaqbalu Allahu minhum yaumal qiyamah sarfan wala adla. Orang ini tiga golongan orang manusia yang Allah Taala tak lepah dia, kata mudah-mudah Allah Taala tak bagi dia pelucuk. Nah, Allah Taala tak sebui dia pelepah. Tiga golongan orang. Yang pertama apa? Orang dia kalau ibu bapa. Orang dia kalau ibu bapa nikih ni, nikih tak lepas. Nak lucu tak boleh. Kih kena seksa. Yang kedua, nah, apa? Itu satu hadis. Satu hadis lain pula, thalathatun haramallahu alaihimul jannah. Allah Taala haram syurga. Saat ini Allah Taala tak lepas kih dia. Ada yang kedua pula, tiga golongan orang yang Allah Taala tak sewi masuk syurga. Haramallahu alaihil jannah. Yang pertama, mudminul khamr. Orang yang lekat arak. Nah. Duduk dari kadar mabuk semua. Arak masuk lakalah. Ubat kuda, daun ketung, dadah ganyo. Benda yang pesi mabuk tadi. Ya, jadi septik dia lekat. Orang ni dari akhirat Allah Taala tak sewi syurga dia. Allah Taala haram, Allah Taala masuk syurga. So, golongan yang kedua al-aq. Orang dia kedua bapa. Orang dia kedua ibu bapa ni hari kiamat Allah Taala tak sewi masuk syurga juga. Yang ketiga ad-dayuth alladhi yuqiru al-khubath khabs fi ahli. Maknanya dia aku benda tak molek dalam keluarga dia. Nah, jadi ibu bapa yang muslimin yang dirahmatullah Allah, berdasar tiga hadis ni yang kita sebut tadi, cukup jelas bahawasanya bagi orang deraka dengan ibu bapa, bagi orang sembelih ibu bapa, bagi orang buat jahat kepada ibu bapa, tak ada tempat nak duduk di hari kiamat. Tak ada syurga untuk nak cedek bagi dia. Dan tak ada tempat untuk nak senih bagi dia di hari akhirat. Bukan sekadar kita buat jahat saja dak. Bahkan setengah-setengah ibadat ni pun kita kena dengar ibu bapa. Jihad, keluar jihad ni ada seorang ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Aradtul ghazw, saya nak perang ya Rasulullah." Nabi kata, "Nah, halaka min ummin?" Awak ada mak dak? Mak dak ada lagi dak? Kata seorang lelaki ni ada. Qala falzamha, Nabi kata cara ibu bapa lu. Fa innal jannah tahta rijliha, rijliha. Karena syurga ni duduk bawah kaki mak kita. Nah, duduk bawah kaki mak kita maksudnya dengan kita taat patuh, cara buat molek buat baik pada dia tu pun boleh syurga dah kita. Dah kita pergi jihad ni nak syurga. Nah, pergi perang ni nak syurga. Syurga paling dekat bawah kaki mak kita. Duduk bawah kaki cara hak tu sungguh lu. Nah, buat baik buat baik pada ibu bapa dulu. Oleh tu, kalau kita kelih dalam sejarah-sejarah orang dulu, orang yang buat baik dua ibu bapa nama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ni orang Yaman. Orang ni ni kedudukan dia nya duduk cara mak ya. Duduk cara kepada mak. Tak ada tinggal, tak ada tubik, tak ada boleh gejupo Nabi pada masa Nabi duduk hidup sallallahu alaihi wasallam. Padahal jumpa dengan Nabi ni, boleh pangkat sahabat, boleh jumpa dengan Nabi. Tapi oleh kerana duduk cara mak, duduk madu kepada mak, tak ada nak jumpa Nabi. Sehingga Nabi pesan kepada Umar bin Khattab. Nabi kata, "Idza ra'aitahu ya Umar." Umar, kalau kamu jumpa orang ni, Uwais Al-Qarni ni,
فسأله أن يدعو لك ويمتأ دعوه kepada awak. Widiab doa kepada awak itu. Doa kepada siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sahabat Nabi yang afdal lepas pada Abu Bakar. Yang sebaik-baik sahabat lepas pada Abu Bakar. Bahkan Nabi jamin dia syurga. Sehingga Nabi sebut kata kalau menjumpa orang ni Umar, widiab minta doa kepada awak itu. Siapa orang ini? Tak pernah jumpa dengan Nabi, tak ada pernah dengar Nabi kecek. Tapi Nabi pesan. Dia duduk di Yaman. Dia tak mari jumpa dengan Nabi pada masa Abu Bakar, masa Umar. Nah, Umar pergi cari setiap tahu orang mari buat haji ni, Umar tanya, adakah orang nama Uwais Al-Qarani? Kalau tak ada, Umar klik. Tahun depan pula tanya, cari. Sehingga satu tahun tanya dia mutu kata dah. Orang ni dah. Umar pun royaklah kata, awak sekian-sekian betul ke tak? Dia kata betul. Nah, lepas tu, lepas pada tu dia kata, awak kena mana? Dia kata, Nabi pesan. Dah Nabi pesan kepada saya kata, kalau jumpa dengan orang sekian-sekian ni, suruh minta doa lah. Suruh dia berdoa kepada awak. Subhanallah. Nah, tak pernah jumpa dengan Nabi, tapi Nabi tahu orang buat baik pada ibu bapa ni. Maka kata Umar, dia ni orang biasa yang mari. Bukan apa alim, bukan apa hebat. Orang tamada, orang tak kenal kali dia. Kata Umar, lepas pada haji ni, awak nak pergi mana pula? Dia kata, saya nak pergi Baghdad. Kata Umar, tak apa saya nak tulis kepada kerajaan yang duduk sana, orang-orang yang duduk sana. Kata, suruh cara, suruh ambil madu kepada awak lah. Maka kata seorang ni tak say. Tak salah dia nak jadi orang biasa. Ya, orang tak kenal baik dah lah. Kata. Allahu Akbar. Dia tak ada nak masyur. Tak ada nak orang cara. Tak ada nak orang madu. Sedangkan nama dia Nabi kenal. Siapa orang ini? Orang ini ialah orang yang buat baik kepada orang ibu bapa. Orang yang cara dan orang yang madu kepada dua ibu bapa. Itulah. Besarnya. Dan kita kena klik kelebihan. Khususnya. Orang yang didik kita. Orang yang beri makan kepada kita. Orang yang hantar mengaji, belajar. Orang yang duduk, petunjuk ajar kepada kita. Nah, baju kita basuh, cemar dia basuh. Kita lapar dia suak. Kita tak boleh jalan dia dukung. Kita peluh dia mandi kita. Tiba-tiba satu hari nanti kita derakor bahawa kita gagah. Satu hari nanti kita semelih dia apabila dia tak dengar kita. Apakah benda yang berlaku dalam masyarakat kita sekarang? Nah, benda yang boleh kita buat mikir dan boleh kita buat satu pengajaran besar. Dan kau sari kau kuat. So, kau sari kau berani. Sesalahnya, agama tu tidak ada batasan di dalam hati manusia pada masa sekarang. InsyaAllah dalam khutbah yang kedua kita sambung. Dan akibat-akibat orang yang diakur kepada dua ibu bapa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyakum bil ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah. Innahu huwa sami'ul basir. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون sedang Jumat yang dirahmati oleh Allah. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut, ما من ذنب أجدر من أن يعجل الله العقوبة لصاحبه في الدنيا مع ما يدخره في الآخرة. Tidak ada dosa yang paling Allah Ta'ala percepatkan balasan dia di atas dunia serta Allah Ta'ala cedek balasan yang lain dari akhirat. Nah, nak lebih daripada apa? Qati'atul rahim. Kita mutuh rahim kita. Mutuh rahim ni, rahim yang paling besar sekali makpok kita. Sepupu, dua pupu, pak saudara tu dia jauh juga dah. Orang yang paling dekat dengan kita, asas silah kita, makpok. Nah,
Hal satu. Nah, ukubat balasan yang Allah Ta'ala nak balas seorang ni apabila dia diraka atas dunia belum sampai hari akhirat lagi. Allahu Akbar. Ada seorang tok guru dia cerita kata satu di Riyadh berlaku di Saudi lah. Ayah tu tua, tok bini pun mati, duduk sekali dengan anak-anak lah, duduk sekali dengan anak tua, anak sulung. Biasalah orang tua ni banyak cerita sikit lah, tak kena go tu, tak kena go ni, nah suruh tu suruh ni, dia orang tua ke, okay? Nah dia tak ada saing, dia tak ada bini, dia tak ada mak dah, nak manjang siapa, manjang anak lah. Tiba-tibanya bini anak dia, natu dia lah, bini bini anak dia tu basak puas hati, suruh hamak tubik daripada rumah, suruh mak duduk lain lah, tak suruh duduk rumah lah. Nah jadi payuh, ada orang tua payuh dalam rumah. Anak pun ada basah kereta duduk tepi tu, kecik dengan ayah suruh duduk di basah kereta lah. Asal duduk dalam rumah, tidur dia dalam air, duduk tempat molek. Nah ayah pun pengen lah, kata anak tu nak ambak dia, dia duduk basah kereta tepi lah. Basah kereta mula tu dalam rumah boleh jumpa sokmo dengan ayah, pas pada tu nak jumpa jari-jari sekali lah. Nah kerana kelik engkau duduk dalam basah kereta, okay? Makan nasi pun dia mau mari, baju-baju kadang-kadang tak ada basuh, tempat tidur pun tak ada nak sapu. Maka bininya budak ni, bininya anak dia ni, dia bui makan pinggir plastik, tak ambil pinggir kaca, takut pecah orang tua. Nah pesan kepada orang meban dia tu, ambil bekas plastik dia tu khoh untuk tua dia lah. Lama-kelama mati orang tua ni, mati ayah dia, ayah pada tuan rumah ni mati. Anak dia masuk dengan anak dia, dengan cucu yang mati dia, masuk dalam rumah tadi. Tiba-tiba anak dia ni cepat-cepat dia ambil pinggir plastik yang ayah, yang mula ayah dia mati, yang cewa dia lah. Ayah bagi budak ni tanya kata, ambil apa? Pinggir ni kita nak tahu dah. Pinggir plastik tak ada guna gapo, ayah mati dah. Dia kata dia nak tahu pinggir ni, nanti ayah sakit, nanti ayah tua nak makan pinggir ni dengan ayah dah. Ambil pinggir ni nak pergi kaya. Lalu anak dia tu, ayah bagi budak ni khabar. Khabar kata dia buat pada ayah dia, mula dah lah. Mula mari dah. Lalu, orang jadi anak tadi, kelih tika cuma mula teriuk. Nah, siung tika ayah dia, siung baju ayah dia, tak ada nak caru. Tapi luput lah. Nah, peluang untuk nak caru pada bapa mati lah. Nah, tak mikir belum ada. Bapa tak teriuk. Belum masa ayah duduk khabar lagi. Ayah duduk sehat lagi. Bapa tak mari madu, bapa tak mari basuh, bapa tak mari cara. Tapi, dah lepas pada mati, apa bedah? Nah, tapi mulalah. Mula, ukubat Allah Ta'ala ni, balasan Allah Ta'ala mula mari dah. Anak tak besar lagi, tahu dah nak pergi makan kepada ayah. Gapa. Ini salah satu daripada dosa orang yang daku dua ibu bapa wa ni'yadzubillah. Muslimin yang dirahmati oleh Allah. Ini satu contoh besar. Dah pengajaran besar bagi kita. Nah, dalam masyarakat kita, kita kena bui kesedaran semula. Nah, bui kesedaran semula, kata ibu bapa ni adalah orang yang patut kita kena hormat. Agama kita, adat istiadat kita, suasana kita, jangan kita langgar. Dan jangan kita berani-berani. Kita nak ganti. Manusia mari mana nak ganti pada ayah kita. Nak ambil duit mari mana nak ganti seorang ayah yang sanggup pegang yang besar kita. Atas ngaji nak makan gapo tak ada. Ayah ni dia bui dengan tidak ada permintaan. Orang lain dia bui, dia nak benda sebaliknya. Dia nak katok teh. Dia nak bunkun, dia nak gotu nak goni. Ayah kita dia nak bui saja. Mak seperti kan? Dia nak bui dengan hati tidak ada nak pos kau. Tapi subhanallah, dengan benda yang masuk dalam jiwa pemuda pada hari ini, dia balik metabi. Dia tak khabar, dia tak kenal siapa. Dia tidak ada hormat. Lawan iyadzubillah. Hari ini, nah kita tak suka kata benda tu berlaku dalam kalangan kita. Dalam kalangan orang yang ada kalimah la ilaha illallah. Sembelih ayah. Bunuh ayah. Kerana ayah. Nah, kita tak
jarang benar kita boleh jumpa. Dan oleh itu sama-samalah kita, khususnya orang-orang yang alim, orang-orang yang pandai, mengajarkanlah kepada anak-anak kita benar-benar ini, supaya jerak dalam masyarakat kita perasaan taat dan patuh. Kerana dua-dua ibu bapa ni adalah pintu besar untuk nak masuk syurga Allah Ta'ala. Apabila tutup ibu bapa, mati ibu bapa, pintu nak masuk syurga jadi kecil bagi kita. Susah nak bagi kita untuk nak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم تقبل شهداءنا في غزة. اللهم تقبل شهداءنا في غزة. اللهم انصرهم نصرا مؤذرا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان. آمين آمين يا رب العالمين. وأقيم الصلاة.